Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih bosku di Adnan Games. Kali ini saya hadirkan nih yang unik, yang berkualitas, dan yang pastinya the best collection, yaitu bacan Doko Majiko Kembang bosku nih. Jadi ini dimana bacan ini rasanya seperti pancawarna gitu kan. Karena gak cuma satu warna tapi beberapa warna ya kan. Nah inilah ciri khasnya bacan kembang. Sebenarnya jenisnya Majiko, cuma materialnya dikatakan kembang karena berpadu dengan logam ciri khas bacan nih, yang makanya orang bilang tuh biasa kita sebut bacan kembang. Nah ini dimana kita hadirkan nih sekarang nih 3 piece bacan kembang terhormat. Nah next kita akan review satu persatu, tapi sebelum kita lanjut lagi, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu bosku. Jadi buat bosku yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu nih. Karena ini 3 piece bacan kembang ini besar-besar, bahkan ada yang super jumbo ya kan. Dan yang pastinya ini koleksi terbaik dari alam bosku, tanpa rekayasa. Dan asli bacan, bahkan siap dibuktikan dengan uji lab kalau memang bosku ragu ya kan. Nah ini ada 3 piece, kita akan mulai review satu persatu. Ini mulai dari yang pertama, dimensinya adalah 25x20 dengan ketebalan 9. Ajib. Kalau untuk ringnya, ini ringnya adalah titanium. Jadi tiga-tiganya nih ringnya titanium atau stainless. Nah ini harganya hanya 300.000 bosku. 300.000 bosku sudah dapat bacan jumbo unik ya kan. Dan yang pastinya bodinya glass banget tuh, kurang apa lagi. Jadi kalau bosku belum punya bacan kembang buat koleksi pribadi, nah pilih deh dari nomor 1, 2, atau 3, atau mau diborong silakan. Tuh ajib bosku. Jadi itu sebenarnya bacan kembang itu adalah perpaduan warna bacan ya kan, terus total bacan dengan logam bacan. Nah ini kita lihat senterannya bosku, ini karena di cahaya agak terang ya, ini juga tembus senter. Nah ini kalau yang bagian kuning oh, dia tembus merah ya senterannya. Jadi agak-agak unik juga. Kalau sekilas nih kita perhatikan, ini seperti pancawarna ya kan. Jadi makanya dikatakan bacan rasa Garut nih, ajib banget pokoknya. Tuh senterannya enak. Jadi bacan kembang itu adalah material di dalam batu bacan ya kan, bisa berada di tengah-tengah ya kan, bisa full saat bongkahan kita belah itu bisa full semua kembang, bisa atau dia ada di pinggir, bisa. Jadi tidak menentu, karena ini kembang ini bukan hasil kita yang mau, bukan, tapi memang dari alam sudah seperti ini. Dan semakin bagus mode apa ya, ibaratnya semakin bagus model-model kembangnya gitu, atau keunikan kembangnya, itu biasanya harganya juga bisa melejit tinggi. Ada kembang yang harganya juga setara dengan bacan high quality, ada, karena motifnya itu bagus ya kan, motif kembangnya bagus. Nah jadi kalau bosku minat nomor 1 ini sudah sangat murah sekali, harga belum termasuk ongkir, tapi bosku ya 300.000 bosku sudah dapat bacan jumbo. Tuh ada biru bacan Majikonya, ada elektriknya di situ juga terlihat, terus juga ada yang pastinya kembangnya ya. Nah kita lanjut lagi nih bosku nih, yang masih di jalur jumbo nih bosku nih. Ini yang kedua nih bosku nih, dimensinya itu 26 kali 20 ya, 26 kali 20 kali 11, tebalnya 11 bosku tuh. Harganya hanya 350.000 aja bosku. Tuh warna birunya tuh adem, soft. Nah ini ciri khas bacan kembang itu warna birunya soft seperti ini, agak-agak kalem, berpadu dengan hitam logam mangan ya kan? Namanya mangan, bisa dikatakan mangan. Nah yang kuning itu tembaganya bacan, logam tembaganya bacan, dan ada sedikit perpaduan pinggir-pinggir dari mangan itu ada hitam ciri khas bacan. Nah ini kita senter bosku ya, di bagian logam tembaganya itu di center itu warnanya merah, jadi cantik banget. Nah terus di bagian birunya kita center itu ngeplong dan serata, sangat halus sekali. Dan itu salah satu keunggulan dari bacan kembang, yaitu saat di center serat itu halus sekali. Nah ini juga kita lihat lagi tuh senterannya, kita puter-puter bosku. Nah bisa dilihat tuh
Ini karena di bawah cahaya lampu ya, kalau di tempat redup itu warnanya merahnya terlihat sekali saat kita senter di bagian yang logam tembaganya atau logam kembangnya. Ajib bener pastinya. Jadi ini sih lebih ke arah ke ini ya, selera satu, terus kedua buat koleksi. Jadi kalau buat bosku belum punya bacaan kembang ya kan, buat tambah-tambahan koleksi, saya rasa ini bisa jadi solusi terbaik ya, buat tambah-tambahan koleksinya. Udah gitu harganya juga murah, besar-besar ya kan, karena yang seperti ini juga banyak juga peminatnya, bahkan ada yang khusus jual beli bacaan kembang, ada yang suka nyari bahannya juga banyak itu, karena satu bisa dibentuk besar, udah gitu harganya lebih murah, lebih hemat banget. Dan yang pastinya bodinya glass, nggak mungkin dapat yang muda tuh bacaan kembang, nggak mungkin. Nah kita lanjut lagi nih bosku, yang terakhir nih atau yang nomor 3. Ini dimensinya 32x25 dengan ketebalan 16. Tuh bayangin bosku, ini udah gede, mumbul, demplon banget pokoknya. Bodinya juga glass banget. Ini harganya hanya 450.000 bosku, nggak sampai 500 udah dapat bacaan sebesar ini. Coba itu perpaduan warnanya tuh lengkap banget. Nah ada logamnya, logam tembaga kembangnya ya, terus lototo hitamnya, warna birunya, warna blue jetnya juga ada lengkap ini semua nih satu sisi nih tuh. Jadi kalau buat bosku yang suka besar terus buat koleksi, wah ini cocok. Kalau bosku mau borong pun juga lebih hemat pastinya bosku. Saya kasih free ongkir kalau mau borongan. Tapi kalau misalkan mau satuan, harga sudah tertera dan belum termasuk ongkir. Jadi ini ajib banget ini kalau buat koleksi, sumpah. Tuh, warna pas. Nah, tuh merah kan, nyala banget. Jadi ini benar-benar kayak Garut ini, tapi bukan Garut, tapi emang bacan gitu kan, emang bacan. Namanya bacan kembang, biasa disebut tuh bacan kembang. Sebenarnya jenisnya itu Magico ya. Jenisnya, jenis bacannya Magico, materialnya kembang, makanya orang ambil, biasa sebut tuh bacan kembang nih, mana bacan kembang gitu. Jadi perlu diperhatikan, kita harus tahu sebutan, oh ini disebut bacan kembang. Tapi kalau ditanya jenisnya, ini jenisnya Magico ya. Jadi harus diperhatikan itu bosku. Jadi penting juga di situ, jangan tahu bacaan kembang dong, bacaan kembang, bacaan kembang kayak gimana kan gitu. Ternyata bacaan kembang tuh yang seperti ini gitu. Materialnya aslinya, jenisnya itu adalah bacaan Doko Magico. Lebih cenderung kalau kembang itu adanya di Magico. Di Gulau tuh jarang-jarang. Lebih banyak tuh di Magico biasanya. Nah, balik lagi ke video bosku nih. Jadi kalau bosku minat silakan. Tuh senteran ini juga enak ya kan. Ya kalau buat bergaya mah juga ajib ya kan, tuh enak. Jadi mau ya, intinya silakan lah kalau bosku berminat silakan. Harga sudah tertera, dimensi sudah tertera ya kan. WA saya juga sudah tersedia, jadi tinggal screenshot terus kirim ke WA saya, baru kita transaksi bosku. Gitu aja, simple ya enggak. Yang pasti ini unik banget, jadi cocok lah buat tambah-tambah koleksi. Nah sekian, terima kasih bosku telah menonton video saya, dan jangan lupa untuk tonton video saya yang lainnya juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.